dia tadi di luar ada ginian. Oh, kok kamu diem aja? Kok sepi banget ya? Hanum sama Bocil kemana nih? Hanum, Bocil, loh, nggak ada? Kemana kira-kira ya teman-teman? Kita cari yuk. Hanum, iya. Kamu di mana? Di mana nak? Aku lagi sembunyi dari monster, Ma. Monster apa? Monster pokoknya. Ya ampun teman-teman, lihat nih, ternyata dia bikin tenda. Ya mama ya nggak tahu Hanum. Aku lagi video ini dari dalam jadi teman-teman bisa lihat. Tuh. Wow, bikin tenda di dalam sini teman-teman. Ada monster. Bikin tenda. Enak ya di situ ya? Iya. Bikin tenda di dalam kamar teman-teman. Udah mau tutup Ma, cepet Ma. Kenapa? Ini sudah malam ada loh. Ada nanti. Iya ya ditutup deh. Tapi kamu harus sering-sering cek di luar loh, Num. Iya, aku bisa cek, Ma, dari sini nih. Gimana? Udahan main tenda-tendanya, kita waktunya makan siang. Loh? Nom, aku ditungguin apa ini, Nom? Oh, no. Nom, cek Nom. Nom, keluar deh, Nom. Kamu udah lihat dia tadi di luar ada ginian. Oh, kok kamu diem aja? Ya ampun, pada pingsan, teman-teman. Padahal lagi main tenda-tendaan di dalam kamar. Dia mereka ditungguin sama sesuatu penampakan sampai akhirnya keduanya pada pingsan teman-teman. Bangun, ayo silakan bobo di atas kasur aja ya. Cek itu apa kok diem itu, cek apa sih? Nggak tahu, mama juga nggak tahu, dari tadi udah di situ. Masuk aja. Masuk. Tutup. Iya. Mama ikut masuk situ. Iya. Gerah banget, gak muat. Kan ada kipas. Aduh, tutup Sil. Penampakan hantunya nanti kalau ikut masuk ke dalam lubang situ, ke dalam tenda Hanum. Tutup. Guys, diem guys. Kayaknya ada yang dateng guys. Num, diem Num. Kayaknya tendamu mau diserang penampakan hantu, Num. Ada bubuk lo, Num. Ada mau diserang, Num. Mama usir ya, Num. Ayo, Mama usir aja deh. Ayo, penampakan. Kamu minggir aja. Hus. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah pergi. Udah pergi, guys. Udah pergi. Udah aman sekarang. Enggak. Udah pergi. Sini, cerita. Kok bisa kalian itu bikin tenda seperti ini? Tadi awalnya main monster-monsteran, terus ternyata ya hilang ipup. Oh, jadi tinggal kalian ya, berdua? Iya, kan habis pup kan ke atas. Kan tadi ya lagi main tuh, terus habis itu ya kebelet pup. Habis itu kan terus kalian tinggal berdua? Terus habis itu ya disuruh sama mama jemur kan. Ya udah, yang penting kalian nggak main di luar ya. Di luar lebih banyak bahayanya, ada virus. Ya, mainnya di dalam rumah aja ya, Cil. Sama Kak Anum.
Apa itu pada bikin apa? Oh, kipas-kipasan karena di dalam tenda panas ya. A little later. Kenapa habis main berdua kok satunya ngambek? Kenapa? Kenapa, Kak? Kak Num? Kenapa sini sama Mama? Sini, kenapa? Aku di situ bikin tambah foto terus udahan. Terus? Aku kan gak sengaja kok mencet. Ininya Kak Anu. Oh, Bocil gak sengaja gencet jarinya Kak Anu? Oh, gak sengaja Kak. Ya udah, ya udah. Lah kok yang nangis kok Bocil? Kak Anu gak apa-apa kok. Kak Anu kan gak apa-apa. Sini, sini. Kak Anumnya kan gak apa-apa tuh lagi nonton YouTube. Kok malah? Nanti kan bikin tambah. Kalau aku bilang kok namanya juga bikin thumbnail. Bikin thumbnail foto. Itu bukan begitu. Oh gitu. Iya udah, gak apa-apa. Nanti juga main bareng lagi kan? Gak apa-apa. Tuh, tuh, Kak Anum masih asik main tenda-tendaan. Tendanya enak di tenda Bocil, enggak. Ya udah. Ini tendanya enggak muat ya. Jadi Cil, besok Kak Anum, tendanya yang dua kita turunin ya. Yang dua mana? Yang di atas, yang gambar jamur sama satunya gambar apa itu? Tenda yang pink. Mm-mm. Kamu yang jamur. Iya, yang satu buat Kak Anum, satu buat Bocil ya. Mm-mm. Gitu ya Kak Anum. Diturunin ya tendanya ya. Buat rumah Hanum sama rumahnya Bocil ya. Nanti didekorasi masing-masing ya sesuai keinginan Hanum sama Bocil ya. Mana, Ma? Iya, sayang. Buat syuting yang tenda dua nanti yang diturunin begini aja. Si murid yang jamur, murid polo, terus nanti yang penting yang istana itu si murid sombong dan kaya. Oh iya, yang kaya nanti Bocil. Iya. Yang culun Kak Anum karena pakai kacamata. Oke deh, boleh boleh. Nanti dibikinin cerita seperti itu. Bocil itu ngejek-ngejek aku. Oh. Oh. Itu suka jatohin buku aku. Suka oh gitu. Nanti endingnya kita kasih nasihat-nasihat yang bagus ya. Oke deh, Kakak Anum, untuk main tenda-tendaan di dalam kamarnya yang diikutin, ditungguin penampakan hantunya, udahan ya. Ucapkan babe dulu teman-teman. Ada. Teman-teman, Kak Anum. Babe, teman-teman. Itu sama Kak Anum. Babe ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share dan klik tombol aplikasi.